Tuan-tuan, ingatlah Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang mati dengan apa yang dia suka. Dia akan mati dengan apa yang dia suka. Hidup datang masjid, dia mati dalam rumah Allah. Tuan-tuan, mak saya, saya cerita mak saya walaupun saya ada ulang. Mak saya dia nak sebut dulu, hidup dia. Dia mati umur 74 tahun. Duduk sembang sonok-sonok, nanti dia duduk senyap. Mak, kenapa duduk fikir apa ni? Aku kalau nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat. Dia duduk ulang tu lah. Jumpa ya. Mak, duduk fikir apa? Dia ada darah tinggi. Ada jantung, ada buah pinggang. Lepas tu ada macam-macam lah. Lima penyakit. Bila sembang ya, sonok lah sonok. Ish, kalau aku nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat. Dia duduk sebut yang tu lah. Ingat Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabah. Seorang mati dengan apa yang dia suka. Ingat tak? Ada ahli bomba mati dengan ular. Hidup dengan ular, mati dengan ular. Ada orang mati dengan pistol. Dia nak? Memang dia minat sungguh apa Major apa? Major Zahir tu kan. Dia mati pun dengan pistol. Teman, tapi alhamdulillah dia mati benda yang baiklah. Bukan salah dia. Orang tembak kan, tembus peluru tu. Sepatutnya tak tembus tuan-tuan. Memang kalau tuan-tuan tengok kan, Major Zahir dan anak yang Arbadul tu memang pakar betul. Bubuh ni, belon dekat celah kangkang, dia boleh tembak. Alhamdulillah, kena belon. Kalau aku tembak, dia tak kena belon. Dia kena yang lain. Tapi dia, pam! Boleh belakang, pam! Pam! Kena betul. Tapi dia mati dengan pistol itulah. Tuan-tuan, mak saya dah ulang, aku nak mati hari Jumaat. Saya cerita tuan-tuan. Ketika mana, saya nak tolak pergi haji. Mak saya nazar kan, sakit. Saya kata, mak bisik kat telinga. Mak, ni cik nak pergi haji ni macam mana? Dia buka mata. Dia kata, hang doa aku dah kata, masa wukuf. Aku nak mati hari Jumaat. Tengok. Dia sebut ni, aku nak mati hari Jumaat. Saya kata, mak, insyaAllah eh. Mak panjang umur. Dah, aku nak mati dah kata. Babi mati hari Jumaat. Ni, dia dah sakit ni. Saya jumpa ayah, saya peluk. Ayah, macam mana ni? Saya pun letak kat tangan. Ayah, kalau mak mati, saya duduk di Mekah. Ayah urus jenazah mak. Ayah saya kata, insyaAllah dia kata. Jadi saya sampai tuan-tuan 3 hari, hari keempat wukuf. Rupanya doa ketika wukuf mustajab. Mustajab tuan-tuan. Lepas waktu asar, tuan-tuan akan tengok siapa wukuf di padang Arafah. Siapa yang balik haji tahulah. Tak akan dengar suara yang lain. Hanya tangisan manusia. Allah! Saya dengar. Yang Bangladesh, Allah! Allah, Allah, ya. Ya Allah, ya Allah! Itu Bangladesh lah. Kalau Turki, ya Allah, ya Allah, wacbar, Allah, wacbar! Ha, Turki, Turki, Turki. Kalau Melayu, Allah! Ya Allah! Ha, dengar, sayur, tuan-tuan. Lepas, asar. Saya doa dengan isteri saya. Jamaah saya dah doa dah. Sebelum masuk waktu maghrib tu. Kata, yang kita doa untuk mak. Mak nazak ni, ayah hantar mesej dah. Doa tuan-tuan, minta sungguh, ya Allah, kalaulah mak aku nak mati, biarlah mati, ada aku ada. Mati depan mata aku. Aku nak ajar kalimah la ilaha illallah, aku nak mandi jenazah dia, aku nak kapan, aku nak ke bumi, aku nak baca talqin. Minta sungguh-sungguh. Ya Allah, jangan tanya. Kita ni kalau kita rasa bersungguh-sungguh, hati rasa lain. Tuan-tuan pernah minta kan? Minta, ya Allah, kadang-kadang sesak sangat. Ya Allah, duit, duit, tak akan turun duit. Tak jadi. Saya doa macam mana? Ya Allah, ampun dosaku. Minta ampun dosa lu. Kita kadang-kadang minta kaya, tak kaya. Minta ada anak, tak ada anak. Minta isteri cantik, tak cantik. Kerana apa? Dosa banyak. Minta ampun dosa lu. Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah, minta ampun dosa lu. Allah ampun dosa, baru minta. Ya Allah, aku ada mak, ya Allah. Kalau mak aku nak mati, mati depan aku. Saya minta lu. Minta ampun dosa, lepas tu, minta. Rupa-rupanya lepas wukuf tuan-tuan pergi Mina Muzdalifah pergi Mina, masa di Mina ayah hantar mesej. Khairi, kalau boleh balik-balik, mak menanti kamu. Mak menanti. Saya dah hati mak ayah nak balik macam mana, tak habis lagi ni. Tawaf ifadah pun tak buat lagi, tawaf haji ni macam mana ni? Dia kata kalau boleh balik. Habis malam tu saya tolak terus balik tawaf. Dah habis tawaf, selesai apa semua. Saya pun hantar mesej, ayah macam mana dah selesai? Kalau boleh balik-balik, mak duduk nanti. Dia nazak. 7 hari dah, mulut tengah. Sebab tu tuan-tuan, kalau hidup dengan kalimah Allah, dia akan mati kalimah Allah. Sebab apa? Bila kita mati, mulut tengah. Yang boleh sebut? La ilaha illallah. Kan?
Jadi saya pun, jamaah macam mana ni? Saya mak nazak, saya nak baliklah. Haji kita dah selesai. Tak apalah Madinah pergi sendiri boleh tak? Dia kata tak apalah ustaz, ustaz baliklah. Mak penting lagi. Saya pun ambil tiket balik dengan isteri saya. 9 jam tak buka kan? Dalam hati saya, aku buka di KLIA, mesej mak dah meninggal. Mestinya 9 jam. Sampai-sampai nak buka tak buka, nak buka tak buka. Buka, 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 tak ada, tak ada apa. Eh, tak mati lagi ni. Saya pun ambil kereta tuan-tuan, terus balik. Balik-balik sampai dekat KPJ. Bandar Perda, Bukit Mentajam. Ayah saya tunggu di bawah. Bila tunggu di bawah, saya cium tangan peluk. Mak macam mana? Mak duk nanti kamu. 7 hari tak cakap lah. Saya sampai-sampai tengok-tengok, mak tengah nazak lah. Saya pun pegang tangan. Cium tu. Mak, saya bisik kat telinga. Khairi balik ni. Dia buka mata. Nazak 7 hari buka mata. Ha, balik dah. Hari ni hari apa? Dia tanya. Saya kata, mak, hari ni hari Rabu. Aku ingat hari Jumaat. Dia kata, aku nak mati hari Jumaat. Dia tengok. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang dia suka apa yang dia suka, yang itulah dia akan sebut. Aku ingat hari Jumaat. Aku nak mati hari Jumaat. Dia kata, sebab mati hari Jumaat, dalam hadis kata Allah jauh daripada seksa kubur. Orang yang baca suratul mul, Allah jauh daripada azab kubur. Jadi saya pun, mak, hari ni hari Rabu mak, insyaAllah mak panjang umur. Dah, aku nak mati dia hari Jumaat, kata. Hari Khamis, doktor tengok dia bercakap, doktor kata apa? Kita terus bawa AJN. Untuk apa? Untuk ni, buat bypass. Sebab doktor tu tak sanggup buat, sebab umur 74. Saya kata tak apalah bawa. Bawa tuan-tuan naik van tu dia bercakap. Mak saya cakap siam. Cakap macam siam sikit kan. Naikkan van tu macam tu. Dia kata ni naik van kan naik kuda ni, dia kata. Dia boleh buat lawak gitu. Saya kata mak ni dah buat lawak eh? Sebab tu saya kaki lawak. Mak saya macam tu. Kalau dia duduk rumah kenuri dia cakap, semua orang tumpu kat dia. Sebab dia cakap siam. Dan lama tak jumpa dek-dek. Oh, seronok orang teruk cakap dia. Jadi dia boleh buat lawak. Sampai dekat ni AJN. Dia kata mak macam mana? InsyaAllah eh, tak apa eh, dia kata nanti sihat eh. Kan? Rupanya tuan-tuan pukul 12, doktor panggil semua. Hari Khamis, malam Jumaat. Kami duduk ni. Doktor kata apa? Ni waris Hajah Ramlah kan? Ya. Jantung Hajah Ramlah dah berhenti 10 minit yang lalu. Jantung berhenti. Nak buat apa lagi tuan-tuan? Menangis ha. Duk nampak, ya Allah, sambutan hari raya nanti. Orang yang kami nak cium tangan tu tak ada dah. Tidak tak? Orang yang duduk nanti tu, mana Khairi tak balik lagi, dia siap dah ketupat dengan lemang. Tak ada dah orang tu. Tak ada dah. Bila kata tak ada, doktor, doktor buat apa sekarang? Buat ni lah, apa nama? CPR apa? Nak sebut tak arti. CPR, CPR. Itulah yang tu tekan. Tekan kami nanti 3 jam. Dalam hati ni habis dah, doa dah. Ayah doa dah, redha lah, pasrah. Tiba-tiba lepas 3 jam, nurse berlari. Daripada ICU. Doktor, Hajah Ramlah bernafas semula. Bernafas semula. Kami pun lari tuan-tuan pergi. Pegang tangan mak, cium pipi. Itulah cium yang paling nikmat dalam hidup saya. Saya cium pipi mak. Cium tu rasa puas. Ya Allah, puasnya. Mak aku masih hidup. Tuan-tuan, pukul 12, pukul 1, pukul 3. Pukul 4:30, doktor panggil sekali lagi. Dia kata apa? Kami dah tak boleh buat apa dah. 7 ubat, 6 ubat dah masuk. Apa nama? Cuma 7. 3, 4 dah masuk. Dia tak ada 3 lagi. Memang tak boleh buat apa dah. Jantung pun dah drop 60 dah. Nadi tu 60. Dia kata serah. Kami ada 6 orang. Akhirnya ada cucu 25. Semua hafal Quran. Sambung baca. Lepas baca 10 ayat, sambung. Sambung, sambung. 4:32. Mak memandang, menghembus nafas terakhir. 4:32 minit pagi. Pagi Jumaat. Pagi Jumaat semua. Sebab tu al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang dia akan buat mati dengan apa yang dia suka. Saya nak tanya tuan-tuan masa hidup tuan-tuan apa yang tuan-tuan suka. Kalau suka datang masjid, tuan-tuan akan matilah masjid. Tapi kalau masjid pun tak pernah datang, mati tak? Jangan duk bawa datang masjid. Kadang-kadang masjid tak pernah datang, mati bawa depan. Imam duduk di belakang. Sepatutnya dia tu semayang kat tandas ya. Sebab dia selalu datang tandas ya. Masjid tak masuk. Tuan-tuan, alhamdulillah dia mati. Saya balik tuan-tuan, dia bagi tahu dah masa dia nak sakit tu, kalau aku mati hari Jumaat, jangan ke bumi, dia kata, selepas asar. Kalau lepas asar, kenapa mak? Asar dah masuk hari Sabtu, dia kata. Oh, tengok, dia pesan ni.
Rupanya dia mati, tuan-tuan. Kami duduk situ hati ni. Lepas mandi apa semua, turun. Kami letakkan tangan. Letak mayat atas tangan ni. Saya ambil air, saya siram. Ketika siram, saya kata apa? Ya Allah, kau jadilah air yang kena tubuh mak aku ni jatuh ke bawah. Kau gugurkan dosa mak aku, ya Allah. Menangis semua yang ada. Termasuk dua orang ustazah yang nak mandi ni. Ustazah tu menangis. Saya tanya ustazah, kenapa menangis? Dia kata, kami ni 30 tahun dah mandi jenazah. Tak pernah jumpa lagi anak cucu mandi. Macam ni, dia kata. Akhirnya mak saya dah siap kapan apa semua. Ayah saya semayang. Ayah saya angkat tangan. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, ini isteriku 60 tahun bersama. Ya Allah, jadikan dia ahli syurga. Tengok suami doa macam ni. Jadikan dia ahli syurga. Kita kak kalau mati, agak-agak suami doa tak? Alhamdulillah, mati dah. Lega. Nampak? Ni, suami redha ni doa. Ya Allah, jadikan isteriku ni 60 tahun ahli syurga. Suami pun redha. Allah Akbar. Balik tuan-tuan, ketika balik dalam hati ni, ya Allah, mungkin akan ke bumi lepas asar. Dia kata jangan ke bumi lepas asar. Dah masuk waktu apa, hari Sabtu. Elok-elok sampai tuan-tuan, lepas sembahyang dekat IJN, rupa-rupanya dah sampai, liang dah siap, masukkan jenazah. Elok-elok tutup, tanah masuk. Masa itulah kumandang azan asar. Rupanya Allah perkenankan apa yang dia minta.